Tapi nek sampean nekno nek udan iki sing duwe kekuasaan nerima dunya utawa sampean nyuwun duwe kekuasaan andel sampean kita firmo sik sampean iki ngene mboten sakniki mamane ana malih panggenan uang iku nek kepengin mandi dungane ndolek panggenan sing mustajab. Apa sih panggilan kok dapat pilih pilih semua tempat sana? Loh, jangan bilang begitu. Ada itu perbedaannya. Kanjeng Nabi tahu. Masjid itu Baitullah. Masjid itu dalamnya Allah di bumi. Sopo sing. Nah, masjid itu berarti mendayah nang Gusti Allah. Apa itu Pak? Kok ada kata-kata begitu? Apa Allah itu ada di dalam masjid? Oh tidak, tidak. Ini tatanan yang menusul. Kau diatur. Jadi pada ini nek anupo omai setan. Loh. Nah, nek masjid omai Allah. Loh. Iku coro ucap-ucapannya. Ada coro menusul. Tatanan coro menusul. Inilah yang dinamakan manusiawi. Kayak sebaya. Sembayang oleh apa? Gadak sembah, gadak ngatik, gadak rukuk, gadak ektiral, gadak sujud, gadak ngini, gadak ngini. Kok ngesel-ngeseli? Pokoknya yang penting tak dunia sih. Gusti, ulang nyebab ngiringan lho. Ulang ini lho. Mumpun, sama toh. Apa sih perbedaan orang jungkir balik sama begini aja? Ya Allah, saya hambamu, menyembah kamu. Saya minta anu. Sudah ya? Sudah. Kan sama saja. Loh, jemur sampai itu tidak mengenal tata krama, tata cara. Cara-caranya. Wong mangane lanturane. Dari Kanjeng Nabi nek kok nganggo tangan driji telu. Ya, driji telu. Ya, pokoke aja ngene ya pokoke. Nek tau mangan coba mangan ora ngarepe moro tuamu anyar-anyaran ngene niki sego he pas ngene nek tempe yo sirat war pas ngene sahal diusir ben moro tuamu coba dulu pak kan sama saja coba apa coba begini begini pokoknya masuk beres sampean itu jenenge gak nganggo kata promo kan iki jenenge. Nah itu anak mana si mandi anak kepingin duamu mustajab anak panggilan sing si mandi ini tak bagi anak duamu dikata apa mana di multazam multazam itu antaranya Hajar Aswad baru apa jenisnya lawangi kata oh kumuku itu kan di situ kan datanya pak. Apa bedanya situ sama lainnya apa sih? Kok tidak pilih kasih? Loh, kawan itu tidak ngerti dia atau kita tahu orang gelap. Ini aku tidak sampai percaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perkara sih, gue kuatkan itu semenuai terimaanan yang mari. Pokoknya ini gue dilakoni. Pokoknya tetap bahaya. Allah yang jago, yang jagani Islam. Mendakwa menuduh nek wong Islam ini adalah penyembah batu. Batu berhala sama saja dengan itu yang menyembah patung-patung. Loh, kok ayo lihat itu, Ka'bah itu. Ka'bah itu kan batu itu. Coba orang Islam sedunia menyembah batu. Nah, di sini. Tembri ini dikedah hati-hati sana. Kalau pancur lembang sudut di ngerti Ka'bah ini hanyalah tata cara bukan saya. Oh.
bukan saya punya cacat bahwa bukan saya punya cacat bahwa Ka'bah ini punya kekuasaan Tuhan. Tidak, itu hanya tatanan tok. Ugi upamane kula diperdawuhi kalau nek kepingin roh panggenan sing utama kanggo donga ya iku ning sandinge wong soleh, wong sing muhsin. Nek kon sowan nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iso suku utawa wis seto donga nang kula mandi panggenan. Kon duo nang sandinge wali mandi tenan. Kon duo nang sandinge ibumu, luwih mbahmu sing sepuh. Mbah, apa, Dok? Kula tak donga, Mbah, nggih, ten panjenengan iki, Mbah. Heeh, donga wis ya, kula tak amini, Mbah meneh. Mboten usah diamini. Duh ya Allah, niku mati panjenengan. Apa Mbah iku mau setengah pangeran? Mboten. Apa wali ku setengah pangeran? Boten. Apa Kanjeng Nabi ku setengah pangeran? Boten. Niku tatanan. Carane. Kaifiate. Paham nggih? Mulane nek ana wong ngarani tawassul iku musyrik. Tawassul niku artine ngeten. Tawassul utawa ngapek jalaran. Uang niku nek ngapek jalaran tok. Ning ekate tetep nang Gusti Allah. Nggih. Niku bener apa napa? Sampean mangan sego, jalarane warek mangan sego. Niku tawassul jenenge. Jalarane waras mbe obat. Jalarane waras mbe jamu. Niku wasilah jalaran. Tapi nek sampean nekat no sing maras no aku ya obati dokter iki lho iki sing maras no musrik nek sampean ngarani suntike dokter iki sing marai aku waras musrik paham ya sing maras no sing nerimo penyuwun iku namung siji ini bu Gusti Allah perkara carane macam-macam kena wae apa-apa selagi ini itu isi tetap jodoh paham ya? Kaya onok nih wonten salah si jine mahasiswa ITB ITB ini apa? Institut Teknik Bandung kirim surat tenggulo pak saya tanya balik wonten gambare ane niku budi mutilan niku wonten sendang niku dikunjungi oleh orang Katolik dari seluruh tanah air. Temburiku niku wonten patung Maria, Ibu Maria. Niku patung niku tiyang Katolik mriku. Nek wis ziarah niku kebak. Niku terjadi bulan Mei. Dadi nek Mei wonten ruame temburiku. Wis pun teko Sulawesi. Malah ono sing teko luar negeri. Yang Katolik rutup. Mriko nggih lajeng pakai upacara-upacara. Lah niki kita apa? Niku kali sedo kadiran tak padha mawon. Mboten pitakoni. Bedane wong ziarah nang pesarean Sunan Ngampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, kalih tiyang niku wau. Yang Katolik sing ziarah teng Muntilan benten ini niku pitakoni mahasiswa tiyang menyebut Maria, Yesus Kristus, utawa Wisnu, utawa Buddha, utawa Konghucu, nggih. Karo wong manakipat Syekh Abdul Qadir niku napa bedane? Rasane lakon. Niku pitakoni tenggulo, nggih. Nah ini kita jawab benten ini gimana? Kulo ngadep teng Ka'bah sebagai tiang Islam tiang sing nyembah patung nek nyembah
ngadep sang patung. Tapi cape. Betul pon. Kula niku ngadep Ka'bah sekedar sebagai tata caranya. Tata cara. Paham ya? Bacane wong lungguh. Lungguh kuwi apa? Tata carane lungguh ngene. Nek sembahyang oleh rong rekaat iku ngeten. Sewu. Iki lungguh napa ngeten iki jenenge? Loh, ngeten. Lah nek takbiyat akhir terus ngeten. Loh, pokoknya bisa lah ngeten. Jare sing piket. Ala opus e tetep macem-macem. Pokoke lek ojo mesti nek ora jam telak. Dadi bodoh. Jadi anak-anak mau sembahyang takhiyat ini kali bodoh. Disengen, eh bung, bagaimana sampean mak? Mak begitu tuh. Aduh, tak pada woy. Pangeran tak rewel dengan abok. Ya. Enggak saya cerewet. Mohon pangeran tak cerewet. Ya, kok Allah tak iya. Masih lah, jeruk tongga apa. Ini jenenge wong yang besar karpi di mana. Boten nganggo tata cara agama. Lah ana wong sembahyang gak ngadep Ka'bah. Boten oleh niku. Lho, kenapa? Ya kan gak cocok dengan tata caranya. Kalau begitu saya berarti kalau tidak menyembah. Lho, bukan menyembah itu. Bukan menyembah. Itu aturan tata cara itu. Aturan saja. Ka'bah, masjid, dan multazam. Apalagi tadi, semua itu tidak mempunyai andil ketuhanan. Tidak. Semua itu makhluk. Hajar Aswad diambung. Oh, apa sih tidak diambung? Metu apa aneh? Ya, tidak metu apa-apa aneh. Lepas, lepulah ini Kanjeng Nabi ngambung. Lalu ngono kalau aku buta ya? Buta apa? Mengikut buta, mengekor. Nah, Kanjeng Nabi ya? Iya. Ngono-ngono kan jadi buta, jarno. Kok enggak melok? Enggak aku, enggak ngerti aku enggak belum. Saya pakai logika. Kalau enggak masuk akal, biar Nabi murtad orang ini. Murtad. Kalau dia bilang, biar Nabi mengerjakan. Kalau tidak cocok sama akal saya tidak mau ikut. Murtad sahal. Ini berarti tidak percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mana nek wis di juru Quran diterang. Nggih, pas ana wong ala masih Quran tak cocok dia akal tandak saya. Niki uang sing ngendelno akal semata-mata, logika semata-mata, rasio di sini justru bedanya mukminin dengan ghairi mukminin. Nek kon mukminin pertama pangeran. Niki sahabat pertama. Nomor loro Rasulullah. Nomor telu ulama warasatul anbiya. Niki nek, Allah wis dawa, sudah. Begini saya. Ngerti tak ngerti, nyandak tak nyandak, terima. Allah yang memerintahkan. Atau Kanjeng Nabi yang memerintahkan. Nah, itu jenenge wong sahadat teman-teman. Iman niku jenenge nggih. Akalmu hanya menjadi pembantu. Jangan dinak jadikan hakim. Hakim adalah Allah. Adalah Rasulullah. Itu hak. Sedang akal itu hanya menjadi pembantu. Pembantu menguatkan saja. Ojo diwale. Akal di disikno. Nek akalmu tidak nopo. Biar dari Tuhan. Biar dari Rasulullah. Tidak mau saya. Jangan. Mulanya ono dokter sampai saat ini. Ini durung wani. Pekulungan. Ini ada hadis. Nek ono dan wedang terus dipenceloi lalu jet kesik ketengah niki Kanjeng Nabi jauh iku gresep no pisang peselem ya jep nek wis ya sebab suwiwi sing tengen sing sisih iku nggawa penyakit. Sing sisi golok obat ini kita lihat di mana. Padahal laler ni mengkelok nang kursor sehingga api ni nang nanah
ya maaf nih bu, nang kotoran, nang telek. Ini kena corak akal, apa mana akal dokter? Aduh, nggak bisa pak, nggak bisa itu dibenarkan. Kalau ada minuman di tenggelo ilalder, buang, itu vaksin, penyakit. Menurut akal, nah sekarang habis mengatakan, kalau di tenggelo itu pun bisa. Apa? Buang, ini kesiji simpulau terang. Ini dokterin dokter Islam, betul itu pak. Pak Haji yang tenggulon ini hadis, iya hadis. Aduh, ini nanti dulu saja. Ini berat. Tapi itu kalau menurut ilmu saya tidak bisa itu. Ya, itu vaksin itu kotoran. Terus kalau tambah ada lagi pak dokter, mantan lagi. Nunggu, nyetan. Kanjeng Nabi Dawud, su'urul mu'min shifa au su'urul mu'min barokah. Bila si wong Islam iku dadi obat atau berkah. Ya napa ngeten. Nek kula ngombe cek sirup kula dele. Bila si omben-omben kula niki diombe ambek kanca kula niki barokah dari Kanjeng Nabi. Aduh, jadi si dokter. Bagaimana kalau orangnya itu TBC? Itu kan menular itu. Menular itu, Pak. Wah, jangan jangan kesusu bilangnya. Sekarang coba sampean gendong nekor kasar, Sampean lu percaya nang Kanjeng Nabi, nopo lu percaya nang akalmu. Ayo. Wah, nanti dulu, Pak. Ini kira tau menggambung-gambulannya jarinya ada uang nih, nge. Pokoknya, ya. Panjen bening. Kanjeng Nabi dahulu. Aksaru ahlu jannati al-bulhu. Penduduk wong swarga itu sing paling akeh al-bulhu. Wong sing utun, wong sing lugu. Setak punya cincok sing dak kaken punika. Nek wis Kanjeng Nabi tau inggih Gusti, sami'na wa ata'na. Wis ya Allah dawuh sami'na wa ata'na. Wis iku sing ngebek swarga wong sing ngono-ngono iku. Dudu wong sing utaku tek. Nanti dulu ini bagaimana ini menurut akal pikiran. Kok sembahyang pakai begini nanti dulu. Saya kalau belum bisa memecahkan secara rasional, secara logika, saya belum bisa mengerjakan sembahyang. Biarpun 10 tahun, biarpun sampai mati, saya tidak akan mengerjakan sembahyang kalau saya belum mengerti dulu apa perlunya orang jungkir balik. Masya Allah, kasihan kalau orang ada begitu. Ye? Paham ya? Kula lajeng ngeten, Pak Dokter. Kalau sampean mengatakan minuman utawa sego tilase niki nuwun sewu. Abah kula niku Kiai Sitik. Niki oleh percaya nang hadis niki masyaallah nemene amit-amit. Amit-amit ya napa ngeten. Nek mangan niku nek ana daya, nggih. Niku segane diakehno. Gelasnya dibedarno sing kira-kira tamune jantek dudu mau dukwe ibu ku ibu ibu lara kakan lah hina gapa di perlu nih nampo tilase tamune didum nang anak-anak tilase tamu-tamune apa mana nih tamune bongso wong soleh-soleh wong sing api-api utawa wong sing teko adoh mandi musafir paling mandi dungane Kanjeng Nabi dawuh doa musafir ku paling mandi mulane niku lajeng terus diadahi mungkin nek wis entek iki nyanyi teluk nanu ku anu diceluk kabeh anak-anak ini kon mangan tilasi tamu niki lho coba niki nek cara ilmu dokter masuk cocok nggih nah niku malah kula tambahin malah wonten malah Pak Dokter nomor 3 sampean mungkin mutan gitu. Lek sampean niku laler niku mencelok dicelup dibuat gak iso nompo apa mana tilasimu bini uang Islam ket gak nompo mana ono mana sampean betul ono apa lu gak nompo mana apa ngerti teng Mekah niku nge onten waktu jenenge Hajar Aswad niku cili ngerti
Jadi niki lambene wong irunge wong irung 2 juta niki. Ngeten kabeh. Wadah niku sing loro TBC, sing loro watu, sing budi ten, sing putra loro kanker nggih. Ngeten. Kabeh niku. Tapi alhamdulillah kabeh urip. Boten wonten wong haji niku mari ngambung terus mati niku mboten wonten. Sebab kalau menurut logika harus mati orang itu atau harus sakit ketularan penyakit orang semua nake. Orang semua kan toko Arab, toko Turki, toko Afrika, toko Maduro, toko toko orang semua kaya gini itu kita buk kaya rasa nih kamu orang ingeri orang jijik orang itu gendung orang itu cari akal. Tapi Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu niku barengat ngambung meneng dhisik didelok watu kon watu ireng ya aku nek kon watu kon iki ndak iso ngulani nang aku ngwe selamat nang aku ya ora ngwe cilaka ya ora kon watu sing mari selamat marai cilaka kabeh Allah Allah. Tapi, ya ono tapine, Kanjeng Nabi ku aku ro dhewe ngambung kono. Krono, anu, krono Nabi ngambung, aku Umar Ibnu Khattab ya ngambung yang terus bareng no. Ini ku tandane wong iman iki jenenge. Nggih, iman nang Rasulullah. Iku maksude syahadat niku nggih teng pangeran, nggih syahadat teng Rasulullah. Nah, sama saja dengan itu yang menyembah patung-patung. Loh, kok lihat itu. Didikan akal tak masuk akal. Tapi ini dikerjakan oleh umat Islam dengan penuh iman dan kepercayaan. Gini ku siji laler nek mencuk dijeluk di dua, niku siji. Nomor loro, tirase wong Islam itu barokah lan waras, dadi kewarasan. Nomor telu hajar aswad ya bumi. Ini mengenai bab wasilah atau tawassul. Ini keterangan kula. Jadi yang penting perbedaan pokok antara Islam dengan orang di luar, orang musyrik, itu sikap dan kepercayaannya itu yang membedakan. Aku ngadu patung dengan kepercayaan bahwa patung ini mempunyai andil daripada kekuasaan Allah. Nah ini yang tidak boleh. Podo mawon kalau uang, iya nak uang urip dijalui mula kerodok mufakat, lalu mati yang dijalui. Wis mati di kuburan. Sebab wonten niki. Wong sing ngoten niki. Bedakno nek urip ambek mati dak podo. Kok wonten hadis, nggih. Hadis sahih riwayat Bukhari, nggih. Sing pokokipun Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pamane Kanjeng Nabi, nggih. Niki nalika wonten anu ketiga luar biasa. Tengriku poro sahabat-sahabat. Niki menurut cerita riwayatnya Rawahul Bukhari ini, sahabat Anas bin Malik. Menika zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Niki jadi presiden, jadi Amirul Mukminin. Niku zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Menawi ketiga panjang kekurangan udan istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Umar sebagai kepala negara itu datang kepada pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala an sahabat atau pak
atau kakak apa tanya lu Abbas Ibn Abi Thalib penjelingan tak pamane kanjeng Nabi nggih. Iya, napa enten napa sampean? Ngeten niki sak niki rakyat klepekan kekurangan